Ada diusulkan sama orang kemarin karena saya dari pertandingan pertama sujud syukur dan anak-anak begitu santun cium tangan wasit dan lain sebagainya nggak perlu kayak gitu kan? dan saya tolak mentah-mentah saya mau menunjukkan keindonesiaan Indonesia ke negara lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahriza Raja. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Ada satu permintaan daripada rakan kita iaitu Romi Askar daripada Instagram. Beliau ingin aku untuk react kepada satu video ni iaitu video ni bertajuk pesan Coach Indra Syafri bikin nangis rakyat dan PME Se-Indonesia Timnas vs Thailand ha, Ini satu video yang diminta untuk aku react lah eh Video ni daripada Wohono Channel Teman-teman okay, boleh subscribe kepada channel ini guys eh Alright guys Apa yang dipesan oleh Bapak Indra Syafri ni Kita nak lihat guys eh Jom kita react kepada videonya guys eh Bismillahirrahmanirrahim Saya tak tahu mau mulai apa dari dia? mana gitu Karena Sejak PMI. saya dihubungi, kalau nggak salah, dua hari yang lalu, ya, saya diminta hadir. Dan ini, pertama kali saya hadir, hmm. setelah saya... saya pulang dari Kamboja. Kamboja. Dan awalnya saya nggak ada keinginan untuk hadir karena pertama capek, capek. dan saya baru sampai di Jogja. Siap-siap hmm. packing, mau berangkat besok umroh. Oh, Tapi saya searching, Pak. Pak Beni hebat, Pak Beni. Tepuk tangan untuk Pak Beni. Orang baik akan berkumpul dengan orang-orang baik. San saya yakin itu. Dan saya putuskan, saya hadir di sini. Dan Alhamdulillah memang saya ketemu dengan orang-orang baik. Dan orang-orang hmm. hebat yang ada di, di ruangan ini. Program apa ini? Education. Kalau bismillah kita benar. Hmm. Kerja cerdas dan kerja keras. Pantang menyerah. Dan selalu berdoa ke Tuhan. Hmm. Tuhan bilang. Pasti sukses katanya. Pasti sukses. Kenapa ini saya sampaikan. Mudah-mudahan. Tenaga kerja yang akan berangkat ini pun sudah dari anak-anak yang memang secara kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh BP2MI sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing. Percayalah, kalau tidak ada dusta di antara kita, pasti nanti akan sukses. <tuk> Karena saya percaya Tuhan. Mm -hmm. Tuhan bilang kalau umatku katanya ikhlas dalam mengerjakan sesuatu, saya ganti lebih baik. 17 bulan saya tidak pernah bicara ke media. Saya tidak pernah kasih tahu famili-famili saya di rumah. Di kampung alaman tidak pernah tahu. Wow. Yang tahu hanya saya, istri saya, dan Allah. Tidak pernah saya mengeluh, dan saya hanya mengeluh di malam hari. Tuhan, tolong pengorbanan saya ini dibalas sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kita. Sesuai dengan kehendak-Mu, kita boleh nggak punya nafsu, punya keinginan lebih besar, harus punya keinginan lebih besar. Tuhan, cuman itu, Tuhan, saya bilang sebelum saya berangkat umroh waktu itu ke Masjidil Haram. Di koran, bayangkan tim yang saya bangun dengan melakukan lusukan dan mencari pemain sendiri. Terbentuklah tim Evan Dimas CS itu dan saya sudah keluar di media. Indra Safri akan diganti oleh Blanco, pelatih yang gagal di senior waktu itu dan akan menggantikan saya. Bayangkan bagaimana perasaan saya waktu itu. Mau diganti. Begitu saya sampai di Masjidil Haram. Saya tahajud di depan pintu Ka'bah. Tuhan tolong kembalikan tim nasional U19. Yang saya bentuk dengan ikhlas Tuhan. Dan Tuhan pasti tahu apa kerjaan saya. Dan saya tuntut itu ke Tuhan. Tolong kembalikan. Tuhan apa yang terjadi coba begitu saya selesai umroh saya sampai di Cengkareng saya ditunggu oleh Pak Lanyala Mataliti dan Pak Joko Dirono dengan kontrak lima tahun dan nilai lima kali lipat Kita harus hebat secara duniawi, ya. Perlu belajar, ya. Tapi Indonesia tidak butuh diajar. Kalau diajar, apa yang dia mau, apa yang mereka mau, yang dia lakukan di sini. Tapi kalau belajar, apa kekurangan kita, apa yang kita butuhkan, itu yang kita pelajari. Oleh sebab itu, berangkat ke Korea. Saya tiga tahun kerjasama dengan Sentayong. Ada hal-hal yang baik dari dia, TIRU, dan tonjolkan apa yang baik dari kita. Jangan sampai karena dapat duit di situ, Indonesia kita hilang. Jangan, saya ada diusulkan sama orang kemarin karena saya dari pertandingan pertama sujud syukur, dan anak-anak begitu santun, cium tangan, wasit, dan lain sebagainya. Gak perlu kayak gitu, kan. dan saya tolak mentah-mentah. Saya mau menunjukkan keindonesiaan Indonesia ke negara lain di Korea nanti kita harus ATM amati tiru modifikasi jangan amati tiru harus ada modifikasi. Kenapa? Karena belum tentu apa yang baik di sana di negara baik. orang baik di negara kita. Indonesia adalah Indonesia, bukan negara lain. Saya kalau misi saya mencari uang, saat 17 bulan enggak gajian. Saya lebih baik bekerja di PT Pos Indonesia, tapi misi saya bukan itu. Misi saya adalah saya pingin seperti kemarin, semua orang bergembira dan bangga akan bangsanya, dan turun ke jalan itu. Yang harusnya dilakukan oleh individu-individu orang yang ada di Indonesia sesuai kapasitasnya, sesuai kemampuannya, lakukan yang terbaik untuk negara. Selama jalan untuk semua para pekerja, percayalah apa yang dilakukan, apa yang kalian lakukan adalah untuk kebanggaan negara. Jangan takut ke Korea. Kita pernah mengalahkan Korea dan meluluh lantakan Korea di GBK tahun 2014. <tuk> Bayangkan, negara saya hanya ingin mengalahkan Korea, dibilang sombong dan terkabur. Bagi saya, Indonesia ingin jadi yang terbaik, itu bukan sombong. Kalau kita ingin mengalahkan Korea, ingin mengalahkan apapun, itu adalah optimisme. Tapi, kalau saya bilang, Tuhan tidak ada apa-apanya, itu baru durhaka dan takabur. <tik> ah. Apa yang saya sampaikan sebelum final, saya rencana mau tadi mau bawa videonya. Saya bilang, apa yang kalian takutkan dengan Thailand? Coba apa. Thailand itu pun belum pernah juara dunia. Apa yang kalian takutkan? Kenapa takut dengan Thailand? Tidak pernah juara dunia juga kok. Dan Alhamdulillah. Begitu pemain masuk lapangan bisa dilihat di TV. Dia lihatkan Indonesia. Saya Indonesia. Skill penting ya. Kemampuan taktikal dan kecerdasan iya. Fisik iya. Tapi jauh lebih penting mental. Empat ini harus sejalan. Untuk tenaga kerja juga. Tidak hanya skill yang diperlukan. Tapi mental. Bicara mental, bicara karakter. Karakter kinerja dan karakter moral. Orang banyak hanya larut membangun karakter kinerja ingin selalu yang terbaik pantang menyerah pokoknya oh semuanya harus tapi lupa karakter moral disiplin menghormati orang lain respek dan yang terakhir selalu sambung hubungan baik kita dengan sang pencipta terakhir saya tutup Kenapa ini penting hubungan baik dengan Tuhan? Saya diizinkan Allah ketemu dengan Pak Profesor B.J. Habibie dua kali. Ada dua hal yang saya sampaikan kepada saya. Pak Kuch katanya, dia panggil Pak Kuch Pak. Saya cerita sebab bola ke beliau hanya lima menit, setelah itu dia take over. Dia kuliahi saya Pak, kayak saya mahasiswa itu Pak. Padahal dia ndak orang bola gitu. Saya terpaksa mendengar satu jam, dia bercerita tentang sepak bola. Kalau Gus Pak Gus pingin maju sepak bola Indonesia, lakukan dua hal, katanya. Libatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sport science. <tik> Tapi ada yang jauh lebih penting dan itu saya pegang sampai sekarang. Orang berhasil skill dalam tanda kutip hanya 20 persen Pak Coach katanya. 80 persen mental dan spiritual. Setelah saya review Pak Beni pertandingan-pertandingan saya termasuk pertandingan si game ini. Allahu Akbar. Benar adanya. Saya pernah tertinggal dari Qatar di GBK 61 saya hanya minta ke Tuhan, tolong Tuhan, malu bangsa kami Tuhan. Jadi 65 Pak. Kemarin hanya doa saya begitu, tolong Tuhan. 32 tahun kami nggak juara, tolong Tuhan. Tidak perlu pakai Rabbana, Atina, Fidunia, nanti terlalu lama. Curhat aja ke Tuhan, kami pingin Tuhan. Kan Tuhan tahu saya ada bekerja ikhlas, saya kerja keras. Mohonlah doa saya Tuhan dikabulkan kok. Satu tutup, pertandingan final yang tahun 2013, masih ingat? Indonesia lawan Vietnam. Saya menurunkan pemain waktu itu. Dua kali 45 menit saya diskusi dengan para pelatih. Pemain-pemain yang turun 11 itu adalah yang terbaik menurut saya. Skill yang terbaik. Apa yang terjadi coba? Dua kali 45 menit main draw satu-satu. Perpanjangan waktu saya ganti Dimas Mungkli Sadining dengan Dimas Derajat untuk bisa menang tetap satu-satu. Berlanjut finalti pak 55 Sebelum saya tentukan orang finalti 55 lima-lima, saya latihan dulu di Stadion Jenggolo. Lima penendang terbaik, Evan Dimas, setiap menendang masuk di latihan. Zulfiandi, setiap menendang masuk di latihan. Tapi apa yang terjadi coba? Evan Dimas dan Zulfiandi nggak gol. Skor draw. Yang keenam nanti bisa dilihat di YouTube Indonesia Vietnam final T. panggil. Saya juga nunjuk Pak Beni. Vietnam masuk Indonesia masuk. Yang ketujuh saya menunjuk dengan sombongnya saya tunjuk Indonesia nggak masuk Vietnam ikut-ikut nggak -ikut masuk dia. Yang kedelapan saya menunjuk Vietnam nggak masuk kita juga nggak masuk masih derau. Disitulah saya rendahkan diri saya serendah rendahnya. Tuhan maafkan saya. Tolong siapa penendang yang kesembilan Tuhan. Dan saya bangkit. Apa yang terjadi? Coba. Ilham Udin yang di latihan tidak pernah masuk dan dia menunjuk dia yang akan menendang. Coba. Ini real. Ini kenyataan. Bapak bisa bayangkan ada orang yang secara skill ada hubungan dengan Pak Habibie tadi. Dia nggak masuk dalam kriteria. Tapi saya waktu itu menguatkan diri saya. Karena ini petunjuk setelah saya menyerahkan diri bahwa itu adalah dari Tuhan. Dan saya nggak boleh berubah keimanan saya. Bukanlah saya bukan kiai, Kan diajarkan di operasional agama kita berzikirlah katanya. Supaya kamu tidak berubah-ubah. Tapi yang setan itu datang Pak ini. Apa kata setan? Eh Indra, masa dia yang kamu suruh? Kan enggak masuk. Saya berkutat dengan iman saya ke Tuhan atau saya terpengaruh dengan setan. Semua teori-teori olahraga dan teori-teori finalti tidak terpakai oleh. Ilham. Dia ambil bola Pak. Dia jalan menuju titik penalti. Dia tarok dan dia mundur dua setengah langkah. Tidak ada kecuali Socrates di pemain Brazil yang bisa melakukan itu. Dan dia tendang kaki kiri dan dia tidak berlari tapi dia jalan. Nanti buka aja di Youtube. Dan lebih dasarnya lagi, lebih dasarnya lagi, kena tiang gawang. Kalau kena tiang gawang itu iman saya berubah nggak percaya saya itu masuk nggak masuk itu bola. Tetapi saya yakin kecil bagi Tuhan kalau hanya untuk memasukkan bola ke gawang. <tuk> Camkan itu selamat bekerja apa yang sudah diberikan bekal oleh Pak Beni dan teman-teman BP 2MI jadikan itu bekal tetapi jangan lupa Jangan lupa jaga keindonesiaan. Indonesia adalah negara yang beragama dan tolong berikan contoh-contoh baik ke negara lain. Setelah kita meninggalkan itu, orang akan bilang, "Saya hormat dengan Indonesia." Terima kasih. Selamat jalan. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan terhadap merah putih kita, terhadap bangsa kita. bisa terwujud dengan cepat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Subhanallah guys. Itu dia guys eh. Bapak Indra Syafri eh. Bukan orang biasa guys. Kata-kata dia penuh dengan makna guys eh. So, apa yang kita dengar tadi guys eh? Beliau berkata 20% skill fizik latihan tetapi 80% adalah mental iaitu spiritual guys. So kalau kita lihat daripada perlawanan pertama eh Indonesia setiap kali menjariakan gol Bapak Indra Jafri dan juga rakan-rakan coachnya akan sujud syukur bersama-sama dengan pemain-pemainnya guys. Kalau kita lihat yang beragama Islam akan sujud syukur. Yang beragama lain daripada Islam mungkin akan bertakafur sebentar. Dan itu adalah spiritual guys. Eh. Kita dapat lihat eh. Bapak Indra ni seperti seorang bapa eh. Seorang ayah. Macam mana dia mendidik anak-anak. Iaitu pemain-pemainnya hormat kepada uh, pelatih. Kepada pemain lawan. ke Even kepada referee guys eh. Salam cium tangan guys. Itu adalah budaya bangsa Melayu Bangsa Indonesia, bangsa di Asia Tenggara ni guys So seperti kita juga di Malaysia, Indonesia, Brunei So kita serumpun menghormati orang tua Itulah satu perkara yang dititik beratkan ha, Di dalam keluarga kita guys eh Kita akan cium tangan So kita akan tunduk walaupun berjalan eh Berjalan di depan orang tua kita tunduk Seperti mana yang Bapak Indra Jafri ni didik anak-anak U22 -anak semasa di Sukan C. Beliau berkata, ada juga orang berkata, kenapa perlu sujud syukur, kenapa perlu cium tangan. Tetapi bapa Indra kata, itu adalah spiritual, mental kita. Kita kena hormat dengan orang walaupun kita kalah. Dan walaupun kita menang guys eh. Wow sangat berbekas apa yang telah dikatakan tadi. Wow sampai aku sendiri. Oh, tidak dapat menahan air mata guys eh. Dan Bapak Indra kata. 7 bulan ke 17 bulan dah tak ada gaji. Betul bila kata kalau beliau pilih duit mungkin beliau tak akan setia walaupun 7 bulan tak ada gaji guys eh. So itu dia. Dan keyakinan beliau dibayar dengan kemenangan uh, pasukan Indonesia uh, memenangi ataupun menjuarai sukan C. Di Kemboja... Baru-baru ni guys... So... Subhanallah... Satu... Sosok ataupun... Orang yang... Wow... Dia ni bukan... Coach bola ni... Dah jadi seolah-olah lah Macam ustaz guys eh... Wow... Mantap guys... Dan... Beliau berkata eh... Apa yang beliau buat... Tak ada orang tahu pun... Sebelum ni eh... Kita sendiri pun tak tahu... Kalau tak menang... Uh, Sukansi ni... Kami sendiri di luar ni pun... Mungkin tak akan tahu... Jika uh, tak menang sukan C. Si. Tetapi Pak Indra ni kata. Setiap apa yang dia buat. Setiap apa masalah yang ada. Yang tahu cuma beliau dan juga isterinya je. Dan beliau mengadu kepada Tuhan ya, setiap malam. <tuh> Alright guys. Itu saja video kita pada hari ini guys. Uh, jangan lupa untuk like video ni guys Kepada teman-teman uh, yang dah subscribe Aku ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak uh, Mungkin kepada teman-teman yang uh, Belum subscribe, mohon untuk tekan butang subscribe Kalau ada komen je guys Boleh tinggal di kolom komentar uh, Kita jumpa dalam video uh, reaksi akan datang guys Assalamualaikum